Oke, teman-teman, welcome back with me. Dan kali ini gue bakal membagikan livery Ramadan yang menurut gue ini mod paling terniat ya. Gak bisa dibilang ini. Emang mod ini paling niat banget ya, kayaknya. Gue lihat di reviewnya dan ya langsung aja gue coba review ini mod ya. Ini mod juga baru dirilis tadi, kemarin sore itu dirilis dan gue baru bawa. Ini malamnya gua record, jadi ya begitulah. Gua uploadnya mungkin baru hari ini gitu. Ini gua recordnya jam 7 malam, ya begitulah. Oke, kita mulai dari Gunsai dulu. Dan yep, dari pohonnya ininya apa, pohonnya ini benar-benar di fix loh tuh. Ini enggak, ini loh, enggak apa, enggak campur aduk itu warna pohon sama ini. Dan yep, yang gue suka dinding ini keren banget dindingnya. Memang kalau mod map dari Januar Sky itu kadang enggak ngecewakan gitu. Kemarin yang City juga itu keren juga, itu unexpected lah bagi para mod maker. Nah ini gue suka juga nih, ngabuburin. Woi, mantap. Terus di sini Minal Aizin. Oke. Ini kita jalan-jalan dan ini udah cukup realistik bagi gua. Kenapa realistik? Dan ini kunnya pun warna kuning. Makanya dia tuh sampai detail-detail banget dia ya. Kenapa gua suka? Ini realistik banget. Jalannya udah hitam dan ya hampir bisa dibilang kayak relap juga kayak gini ya. Dan yep, ada ini. Merhaban ya Ramadan. Nah ini nih gue keren banget, salut. Jaga hati, jangan makan, jangan minum, apalah itu, jangan patah hati, tetap tersenyum, nggak tahu apa. Lanjut lagi di sini, ya jalan Gunsai ya kayak biasa pada umumnya lah ya. Dan yep, ya di sini. Merhaban ya Ramadan. Apa aja ini ya? Gak boleh makan, gak boleh minum. Apa tuh sebelahnya itu? Gak boleh cinta kayaknya itu yang di bawah itu. Tersal tersenyum, gak boleh patah hati mungkin. Rasanya jomblo, cuk. Oke. Nah pagarnya ini, nah ini nih yang gua unexpected. Pagarnya ini udah sesuai dengan ekspektasi gua nih. Udah, dia bisa tahu loh. Kopnya Raka kemarin kan agak kebiru, kayak agak biru tuh. Nah ini enak, ini udah kayak lempengan besi beneran ini. Nah ini yang aing suka nih. Pohonnya tuh enak banget liat. Kefix banget ya. Pohonnya tuh kefix banget, jadi nggak ini, nggak campur aduk, nggak meradul. Ini mod paling niat banget sih, mod spesial Ramadan niat banget. Nah ini biasa Januar Sky itu nggak sampai ke bawah kolong pun ada, tapi ini saran gua aja ya. Next, kalau misalkan update lagi, coba ditambahin beberapa lagi gitu kan grafitinya. Nambah-nambahin aja biar rame gitu, jadi nggak satu doang. Oke, tas aja dah. Dan ya, seperti biasa modnya Januar Sky ini ya paling inilah, the best lah, nggak ngecewakan. Tuh ini aja warna sampai ke ini aja diganti juga warnanya tuh, ini tuh diganti juga warnanya sama dia. Oke, kita lihat dari atas.
Ya, pohonnya memang ke-fix semua. Tuh. Jadi kita lihat lagi sini, dia mungkin ya rumahnya ini mungkin. Iya, dia rumahnya sih ini nih, gentengnya ini emang dirubah sama dia. Dan ini nih. Tapi menurut gua gradasi kayak gini tuh setuju banget gua. Tuh, dari agak oranye jadi ke putih. Ini enggak jelek, bukannya jelek tapi malah jadi enak dilihat, enak dipandang gitu. Marhaban ya Ramadan. Enggak boleh minum, enggak boleh makan, enggak boleh apa tuh? Enggak boleh tidur. Enggak boleh nyetik, enggak boleh berhubungan mungkin. Salah tersenyum, enggak boleh patah hati mungkin. Enggak tahu lah gua. Oh, yang kanan tuh enggak boleh tersenyum. Yang kiri enggak boleh ML. aduh mantap gak tau sih. Gue gak salah aja loh, bukan dari mod makernya. Tapi ya kita lanjut lagi. Yang paling mencok ini bagi gue di Kansa ini. Oke, okay. Ya, ada yang bilang dia bilang apa tuh, ada tekstur mobil. Nah ini mungkin ini ya satunya. Widih ada nos dong. Ini kayak speaker itu, bukannya kayak untuk digi itu. Ini kalau buat foto ini cocok, ini bagus warna merah kayak gini ya. Begitulah tuh tangganya aja sampai kayak gini loh. Tuh tangganya aja di rumah kayak gini. Anjay, Rocket Bunny. BM itu apa ya? Rocket Bunny, cok. Oke. Okay. Sama aja. Keren loh dia ini, sampai detail-detailnya benar. Wih, Pocari Sweat, mantap. Oke, okay, kita coba drifting dulu. Unexpected bagi gua. Buat mikirin mod, dia niat banget tuh bikin mod ini. Tuh apa nih iklannya, entah ini udah ya, pokoknya segitu aja mungkin. Nah gua pengen liatin ini nih, papan iklannya niat banget cok. Gudang garam internasional. Oke, kongguan di rumah aja. Ini sumber gambar dari Google ya pak. Detol bersih di bulan suci, Detol melindungi. Gue jadi endorse iklan, cocok nih kayak energen minum makanan bergizi, bersih sucikan diri, bersihkan galeri. Iya. gue tahu cuma nggak kayak gini juga ya Allah. Clear perlindungan terus menerus ketomfu tidak baik. Oke, okay. Itu tuh Indomie apa, mie sambal rica tuh. Jadi kangen gua. Good day. Nah ini good day ini yang biasa gua buka puasa ini, kalau nggak gua good day ini enak buat buka puasa. Selamat datang bulan Ramadan, merahabannya Ramadan. Oke, okay. Masih ada loh, sama aja tapi kayaknya sama aja deh. Iya sama aja. Oke, okay. Nah ini nih, ini apa, bisa loh dia kayak gini loh, depannya kayak gini, kayak gitu ya, kayak degradasi, kayak kotor gitu ya, kayak dikotorin gitu. Lanjut lagi, ini apa nih? Ini yang gua suka nih, manisnya Marjan, begitu kayak rasa. Wah, mantap. Dan ini merhabannya Ramadan. Oke, okay. Coba ini next up, ini bagus untuk next update nih. Gua pengennya update-nya itu ini. Mayhan full ya, Mayhan full Kansai, yang gimana ya, gitulah, lebih bagus lah kan kalau Mayhan full Kansai, saran gua aja
Ya semoga aja mod biker ini nonton gua tunggu-tungguin banget mod ini dibawa ke Meihan Kansai full, gua nungguin banget. Oke, kita lanjut lagi sini. Dan iya, ini nih mantap. Marhabannya Ramadan. Weh. Pokare sweet. Oke. Cuma ada satu yang ketinggalan loh. Pak Januar itu aku itu yang ketinggalan. Tapi untuk modnya ini niat banget, sumpah. Gue niat banget modnya. Dan gue masih heran sama ini loh. Oh iya, ini speaker guys, ini speaker ya semacam speaker gitu kan. Ada itu kalau di contohnya kayak mobil-mobil yang ada di Fast Furious ini ada tuh mob ini kayak speaker-speaker untuk mobil gitu. Mungkin gue no play dulu kayaknya. Wah, no play juga mantap-mantap. Ini juga nih realistik juga ini, yang besinya ini real banget ini. Kalau mau ngatain gua lebay ya silakan, tapi ya gua kan sebagai pengapresiasi yang gua lo nggak bisa bohong loh, ini mod keren banget, unexpected bagi gua nih. Aduh malah kejeblos gua. Oke, ini ada perubahan gitu. Oh nggak ada perubahan. Yang perubahannya cuma ini aja, kayak semacam kayak agak dikotor-kotoran gitu ya. Enak banget loh ini mod dilihat dari atas. WD 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 mantap. Appreciation to Januar Sky. Jangan lupa subscribe channelnya guys. Oke, lanjut lagi ke mod terakhir yaitu EB. Oke, di sini ya pintu merah kayak biasa garasinya ya. Terus ini mobil apa nih? Oh ini mobil pickup ini Mitsubishi L300 kalau nggak salah. Bulan Ramadan, sayangnya itu kepotong, itu ganti aja coba, sayangnya itu kepotong. Minal Aizin. Weh, ini dia ini bikin mod detail banget loh, nggak cuma detail, dia perbagusnya juga loh ininya. Dia kayak bedain loh pasir sini sama pasir di bukit-bukit ini, dia bedain gitu. Makanya nganggung ya, terus berapresiasi buat mod maker lah. Dan ya ini juga diganti gentengnya, kiri satu kiri dua kanan depan gua kanan gua. Nah itu tuh kayak tambahin stiker lagi gitu, kayak Sparko atau apa, mau tema-tema Ramadan ya tetap ya. Dan ya mungkin untuk review mod dari Januar Sky sampai di sini terlebih dahulu ya. Jangan lupa subscribe channelnya, linknya ada di bawah video. Kalau misalkan kalian nanya mana passwordnya, itu ada di video Januar Sky. Gua hanya mereview, tidak memberikan modnya, walaupun dari pribadi yang WA Instagram gua nggak akan bagiin ini mod kecuali kalian nonton Januar Sky dulu. Oke. Ada kok passwordnya kok. Intinya kalian cari aja. Dan yep, untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Dan mungkin malam gua akan live di channel kedua gua, TA Live. Linknya ada di bawah video juga. Jadi ya stay tune with me. Dan ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan kita akan ketemu lagi di next content. See you in next content. Dadah. Lupa. Selamat menaikkan ibadah puasa. Otong mulai.